Halo saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya Ultimoto Vlog Pati Vloggers. Oke cuy, pada episode kali ini saya mau naik ride bersama teman-teman seperti biasa. Sebelum itu saya mau menuju ke Tikum di depan BNI. Ya kemungkinan kayaknya acaranya nggak begitu gede-gede banget sih, cuman bareng teman-teman aja gitu. Untuk Tikumnya sih udah di depan cuy, di depan bank BNI sih. Ini aja udah ditungguin sama temen, jadi gue tinggal nyebrang aja cuy. Mas Depa. Yoi cuy, kita langsung lanjut lagi ya. Oke guys, hari ini mau naik ride seperti judul pada video kali ini. Sebenarnya ini bukan komunitas atau semacam tim, cuman ini kayak acara bareng teman aja gitu. Dan hari ini gue mau ke Pati, rencana ke kota cuy. Dan ini untuk persiapan kayaknya mau ke pom bensin dulu dah. Kurang tahu sih. Tergantung yang di depan nanti mimpinya kayak gimana cuy. Oke, semoga aja lancar sampai tujuan. Amin. Nah, setelah dari si bensin cuy. Ini kita cari aman aja ya cuy, lewat dalam bukan lewat pantura, karena udah malam juga di pantura kebanyakan itu cuy kayak kendaraan besar gitulah. Sebenarnya yang tadi naik NX itu dia udah join di salah satu komunitas di sini. Jadi misalkan dia yang di depan atau pengawalan, dalam pengawalan gitu, dia yang paling paham gitulah. Jadi tadinya saya minta untuk salah satu dari sini mimpin di depan gitu loh. Karena jujur saja saya merasa belum begitu apa namanya, belum begitu paham lah, lebih luas yang di depan naik NMAX itu cuy, secara pengalaman gitu. Untuk durasi video kayaknya bakal gue cut untuk bisa sampai lokasi, karena apa, baterai YoiCam gue udah mulai itu cuy, udah mulai tipis. Jadi tadi gue bawa YoiCam itu dalam kondisi baterai kurang lebih sekitar 70-an lah. Karena tadi gue lupa ngecas gitu waktu sore, makanya cuman bisa sampai 70-an. Dan di sini gue juga gak bawa powerbank ataupun baterai apa namanya, baterai cadangan cuy. Makanya di sini saya gue mengira-ngira lah kalau durasi video bakalan gak sampai ke lokasi gitu cuy. We'll be right back.
masih memasuki daerah dari Jaksa kayaknya cuy. Jadi ini belum termasuk apa namanya, belum termasuk ke dalam kota Pati, masih di daerah pinggiran lah ibaratnya. Ya semoga aja kita selamat sampai tujuan cuy, dan pulangnya juga selamat. Ini aja ngejar waktu banget cuy, karena kita menarget jam 10 itu kita udah perjalanan pulang gitu. Ya mungkin kalau dilihat orang luar masyarakat kayak gini kayak termasuk arogan gitu. Ya emang sih cuy, sebenarnya kita pengen santai karena tadinya ada yang terlambat dikit gitu, kita ngejar waktu cuy. Maka dari itu kita agak tergesa-gesa lah. Ini juga sebenarnya kayak acara apa namanya, tanpa itu cuy, tanpa rencana gitu. Kita aja kemarin di grup itu cuman iseng-iseng bilang ayo bisa naik ride gitu. Jadi kita gak ada rencana sama sekali buat ngadain ini, cuman iseng-iseng doang dan berujung terlaksana gitu cuy. Kalau misalkan video ini agak arogan dan saya di sini kurang banyak bicara, saya juga minta maaf banget cuy, karena kita juga ngejar waktu. Sekali lagi kita juga ngejar waktu cuy. Selain itu juga apa namanya, saya mencoba fokus untuk ke jalannya cuy jadinya. Kalau saya fokus ke ngobrol agak susah gitu cuy.
Alun-alun. Oh, alun selatan tuh kan tuh enak benar. Engkau enak mulai. Oke cuy, kayaknya kita juga rencana cuman nongkrong di alun-alun lah. Sekalian refreshing gitu. Karena jujur kita juga agak bosan gitu di daerah kita terus. Gun parkir. Oke cuy, sebenarnya kita udah pulang semua dari Pati karena tadi kita cuma nongkrong doang dan tujuannya di situ emang cuma nongkrong dan sekedar santai-santai doang. Ya sebenarnya tadi pengen record pas di jalan, cuman saya mikir kayak gimana ya, itu loh kayak ibaratnya mikir baterai dari si YiCam lah gitu. Soalnya baterai dari YiCam gue itu boros banget dan kadang juga kalau gak dipakai pun baterainya ikut terkuras gitu, walaupun sedikit-sedikit coy. Oke cuy, saya Aldi Motovlog undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di next video.